Dari Taman Bunga Krisan, kemudian peternakan sapi perah di Desa Geger. Perjalanan kami lanjutkan menuju salah satu situs peninggalan sejarah, yaitu Candi Penampihan. Berlokasikan di Dusun Turi, Desa Geger, Candi Penampihan merupakan candi Hindu berundak yang terletak di tengah area perkebunan teh di lereng Tenggara Gunung Wilis. Candi Penampihan terdiri dari 3 teras dengan bangunan utama berada di teras teratas. Candi Penampihan adalah candi Hindu yang berundak, yang terdiri atas 3 teras. Ini teras utama, candi induk, terus ini teras kedua, terus itu teras ketiga yang paling bawah. Ini candi induk yang semula berbentuk kura-kura, yang melambangkan sesuatu pemutaran samudra mantana. Artinya memutarai samudra dijadikan sumber di gunung itu, makanya sumber di Wilis kan banyak karena adanya peristiwa pemutaran samudra mantana itu. Terus itu dulu, di atas candi induk itu terdapat arca naga bermahkota, terus ada arca siwa, terus ada kemuncak, terus lagi ada makara, terus ada arca garuda, terus ada lagi ganesha, tapi semua itu sudah dibawa ke museum. Sekarang tinggal ini reruntuhannya bangunan. Terus ini yang teras di sebelah utara itu dulu juga terdapat di candi perwara itu terdapat relief-relief itu yang orang dulu itu membajak dengan menggunakan gajah. Jadi bajak itu dikendalikan oleh seorang laki-laki itu dengan gajah. Itu kan melambangkan pertanian. Jadi tanah di sini ini sudah sejak dahulu, sejak zaman Mataram Hindu, ini sudah dijadikan tanah sarwadharma atau tanah pertanian, tanah perdikan, begitu. Bangunan utama Candi Penampihan berbentuk kura-kura yang dililit naga. Bentuk tersebut merupakan penggambaran kurma atau avatara kedua dari Dewa Wisnu yang berwujud kura-kura raksasa yang dililit naga Basuki saat membantu para dewa dan asura untuk memperoleh Tirta Amerta. Berdasarkan penggambaran inilah, diperkirakan Candi Penampihan berfungsi sebagai tempat dilakukannya prosesi Samudra Mantana guna memperoleh Tirta Amerta.
Serta-merta yang dimaksudkan dalam cerita ini berada di dekat area Candi Penampihan. Dan pemirsa, sekarang saya sudah ditemani oleh Bapak Budi Santoso, Ketua Pokdarwis Bumi Tunjung Biru Desa Ngeger, Kecamatan Sendang. Halo Pak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Pak, ini Pokdarwis Bumi Tunjung Biru, apa saja yang sudah diupayakan sama Pokdarwis ini Pak? Hari ini kita berusaha untuk, yang pertama adalah meningkatkan kerjasama antar anggota. Kemudian kita berusaha mengelola potensi yang banyak sekali di Ngeger ini, yaitu antaranya ada situs Berbakala, kemudian ada situs-situs lain, dan juga di gunung sana ada potensi Lawean beserta puncaknya. Dan kemudian hari ini kita fokus pada pengembangan di Laweannya, yaitu dengan mengupayakan pembersihan tempat, kemudian sekaligus juga mengupayakan perjalanan sampai ke sana nanti biar bagaimana nyaman bagi para pengunjung, ya, wisatawannya. Kemudian dalam jangka waktu dekat, seperti yang diarahkan di program oleh desa, juga akan disediakan tempat gazebo-gazebo untuk peristirahatan wisatawan di sepanjang Lawean. Dan yang bagus sekali juga di Lawean ini masih alami sekali. Di sana banyak pohon-pohon yang rindang, kemudian bisa nyaman untuk rekreasi keluarga tentunya. Oke Bapak, nah pemirsa sudah kita dengar tadi penjelasan dari Bapak Budi Santoso, Ketua Pokdarwis Bumi Tunjung Biru Desa Ngeger Kecamatan Sendang. Tunggu apa lagi? Segera kunjungi ke Desa Ngeger, karena Desa Ngeger memiliki banyak potensi, termasuk potensi alam, maupun wisata lainnya. Jangan kemana-mana, ikuti terus perjalanan saya di Pesona Wisata Tulungagung. Tulungagung mempunyai banyak objek wisata yang perlu dikunjungi. Mau tahu keindahannya, saksikan pada hari Jumat pukul 15.30 hanya di JTV.